to my YouTube channel, Femi Priscilla. Kali ini aku sama dia lagi nih guys. Sebelum aku mau memulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Yeah, dan follow juga Instagram di bawah ini guys. Terus kita mau review Cimory Squeeze. Cimory Squeeze. Nah, Cimory Squeeze ini kan beberapa waktu lalu tuh lagi booming banget ya, Kay, bener Kay? Iya, bener banget. Terus jadi kita penasaran banget gimana sih rasanya. Jadi kita mau review Cimory Squeeze ini. Harganya cuma 10.000. 10.000 aja, guys. Jadi kita di sini punya 5 rasa. Yang di kamu ada apa aja, Kay? Ada strawberry. Strawberry dan madu. Dan madu. Terus di aku ada aloe vera. Penasaran kan aloe vera tuh gimana rasanya? Terus ada blueberry dan peach. Yeay. Yeay. Kita mau mulai dari yang mana dulu, Kay? Yang blueberry dulu deh. Blueberry, guys. Jadi di sini dia Cimory Squeeze yogurt. Dia itu jadi udah, wah, ini tuh aku sih penasaran ya rasanya seperti apa ya. Kita coba ya, guys. Karena cuma satu, jadi kita satu berdua aja. Jadi dia tutupnya gini nih, tinggal buka. Gampang banget kan? Nih, wah! Sorry to say, guys. Ini yang rasa blueberry, kita cobain dulu ya. Apa kamu coba, Kay? Yang blueberry enak ya? Ya. Tapi kayaknya aku saranin ini tuh minumnya kayaknya harus yang dingin banget loh, guys. Iya, guys. Ini kita udah taruh di freezer. Yes, jadi rasanya nih ya, aku coba. Aku sih suka banget. Kamu suka nggak? Suka banget, guys. Wah, blueberry ini emang rasanya. Bener-bener blueberry-nya tuh kerasa banget ya, Kay? Iya, tapi agak asem. Kan namanya yogurt, Bu. Tapi kalau yogurt kan kayak asem gitu. Kalau ini asemnya cuma dikit aja. Terus tutupnya juga gampang banget. Tuh. Oke, next ke mana? Strawberry. Yes, strawberry. Coba kamu coba. Tutupnya gampang kan ngebukanya, Kay? Iya. Coba liatin dong cara ngebukanya. Aduh. Gimana ini? Ampun. Nih, jadi guys, tutupnya tuh gampang banget itu tuh. Soalnya tangan aku lagi licin. Wow, coba kamu coba. Kita coba ya, guys. Enak banget, guys. Rasanya asem, guys, dengan kayak strawberry dan yogurt ya. Coba nanti cem deh. Nih ya, nih yang strawberry, guys. Tuh, coba ya. Enak. Gimana kan, OMG. Tapi dibanding yang blueberry, kayaknya ini lebih berasa ya, kayaknya strawberry-nya ya. Enak, cuy. Gila, enak, 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 enak. Kayaknya gue bakal ketagihan deh. Kamu lagi gak? Enak banget. Wah, ini rasanya lebih berasa banget. Dan ini kalau mau dimakan simple banget, tinggal di squeeze. Yes, betul. Oke, next. Kamu mau yang mana lagi? Yang peach. Peach. Cuh, coba kamu buka. Nanti cem. Tadi ganti ya nanti. Tadi kamu gak bisa buka. Aku juga gak bisa. Ini yang peach, guys. Bukanya gampang banget. Bah. Beuh, beuh. Belum coba sih, udah aja. Nih yang peach ya, nih peach. Apakah enak? Enak? Zong? Atau gimana? Nanti suka peach. Sumpah ini peach enak ya. Wow. Benar-benar Cimory Squeeze ini ya, benar-benar ya, Boy ya. Enak ya, Kay? Aduh, enak banget. Kayaknya emang kalau kayak di freezer gitu tuh paling benar loh, Bo. Yes, next ke honey. Kita coba. Biasa aja. Nih ya. Kita coba nih. Kita keluarin coba. Nih ya, aku coba yang honey. Gimana rasanya, Neng? Neng. Aku kurang suka kalau honey. Kita coba ya, guys. Kamu coba, Kay. Aku enggak. Kalau honey menurut aku kurang. Ini honey itu bukan manis, tapi kayak apa gitu. Honey-nya enggak manis, jadi tetap kayak yogurt, cuman kayak yogurtnya enggak asam juga dan enggak manis juga ya, Kay? Aku kurang suka.
Kalau honey aku kurang suka. Aku tidak rekomend Zong, guys. Honey. Dan yang terakhir, aduh aku penasaran banget sama ini. Yang Janeneneng. Aloe vera. Aloe vera. Rasanya gimana? Dong 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 dong. Kita coba. Kamu mau nyoba duluan? Boleh. Oke. Nih. Gimana rasanya? Enak banget, guys. Aku paling suka aloe vera. Aduh, enak banget. Masa sih, guys? Iya. Seriusan? Seriusan. Soalnya nanti penasaran sama rasanya, kan? Makanya nanti coba ini yang terakhir. Kita coba. Apa dia bilang itu enak, guys? Kalau menurut aku ya enak, tapi kok aku nggak tahu kalau menurut anti-cem atau kalian ya. Guys. Betul, karena orang kan berbeda-beda ya. Iya. Sukanya, jadi kita mau coba dulu yang si aloe vera, aloe vera, aloe vera, la 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 la. Aku dance dulu, guys. Nih ya guys, aloe vera guys. Enak kan? Enak banget. Berarti rasanya aku sama anti cem betul-betul enak ya. Jadi dia tuh creamy banget, ngekrim gini ya yogurtnya itu ya. Jadi si aloe vera ini tuh emang benar-benar rasanya menurut aku tuh enak banget dibanding semuanya ya guys ya. Jadi aduh benar-benar tepuk tangan untuk aloe vera. Yeah. Aloe vera mana sih nih ya guys. Jadi nih dari kelima rasa ini nih ya. Dari kelima rasa ini nih, kalau kita itu sukanya ke yang aloe vera. Kenapa kita suka banget sama Cimory Swiss gini? Karena dia tuh rasanya benar-benar nggak terlalu asem, ya, dan betul. Dia juga kalau yang honey aku, kalau menurut aku ya, bentar ya, oke. Kalau menurut aku ya, nanti aku tanya Keke. Menurut aku tidak rekomend yang honey karena aku tidak terlalu suka rasanya dan itu tuh aneh menurut aku. Cuman kalau dari semuanya aku suka yang aloe vera. Ini yang paling the best sih. Kalau kamu gimana, Ke? Jadi kamu sukanya yang mana? Aku sukanya yang aloe vera. Aloe vera. Jadi kita berdua suka yang aloe vera dan recommended yang aloe vera. Tapi untuk kalian, kalau misalnya kalian mau coba ini, kalian harus cobain semua rasa. Menurut aku sih, yogurtnya tuh nggak terlalu asem. Dia tuh enak banget dan rasanya itu sebenarnya keluar ya, Ke? Iya. Rasanya keluar banget, kayak blueberry-nya dia tuh berasa banget blueberry-nya. Strawberry-nya tuh berasa banget strawberry-nya. Dan buat yang honey, aku sorry to say no. Padahal honey kalau yang nggak ada di Cimory Squish enak manis. Manis ya. Tapi ini honey-nya tidak ada rasa manisnya dan cuman kayak asem pun nggak ada rasanya ya, Ke? Iya. Oke deh, sip. Nih guys, jadi kita punya 5 rasa Cimory Squish. Dan kalian kalau misalnya mau beli Cimory Squish, kalian udah lihat yang aloe vera, kalian borong semuanya. Karena itu enak banget. Dan ini harganya cuma 10.000 aja dan dia udah bisa dapet di Indomaret dan Alfamart terdekat. Jangan lupa subscribe ke YouTube Fairy Priscilla. Yes, jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Komen dong di bawah kita harus bikin apa lagi ya, kayak review apa lagi? Iya. Sekian dulu review dari kita. Tunggu video kita selanjutnya dan bye-bye.